Pernah rasa terhina gara-gara menjadi bahan hinaan orang hanya kerana kerja biasa-biasa. Namun wanita ini sama sekali tidak mengalah atau berputus asa. Jika dahulu dia hanyalah juruang di pasaraya, pembantu di kedai emas serta tekstil, namun kini dirinya mampu berbangga kerana bukan sahaja memiliki kerjaya yang stabil tetapi berkhidmat untuk masyarakat. Berkongsi kisah suka duka perjalanan hidupnya menerusi satu video ringkas di TikTok, ternyata ramai yang kagum dengan semangat dan kecekalan yang ada pada dirinya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet berasa kagum dengan pencapaian wanita itu. Ada juga yang bercita-cita nak masuk polis dan terinspirasi selepas melihat video tersebut.